Setahu saya, maulid Nabi saja tidak ada perintahnya, apalagi hari ibu. Lalu bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Bisa jelaskan tentang faham Salafi dan Wahabi itu apa, Ustaz? Hari ibu, setahun sekali ya? Saya tanya akhwat kita di belakang, mana Anda pilih, setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu gak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri, orang tuanya tinggal dimasukin pantai jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tuanya tidak diurus lagi. Ditelepon oleh pantai jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus aja jenazahnya berapa biayanya, saya transfer. Selesai. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan, di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau enggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, enggak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat. Terus mobil lula lalang, tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau enggak salah dia bantu jalan, nyeberangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu, sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Yang itu, suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu Anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya, Bu. Karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun, saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu, saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah, bakti dengan ibu. Gitu kan? Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar.